Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kali ini kita berada di kediaman seorang penghobi dan penjual perkutut yang murah tapi berkualitas di daerah Babelan, Bekasi. Oke, mari kita simak sama-sama, guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka perkutut putih. Kebetulan ada katuranggannya juga nih, tumbak cucukan. Jadi ini makin lama paruhnya ini makin panjang ya. Kemudian bengkok ke bawah. Tumbak cucukan ini suaranya juga lumayan enak nih. Ini perkutut putih. Saya beli dari Mojokerto ini. Dulu saya angkat 750-an ini. Kalau sekarang ya paling sekitar 800-an kalau misalnya ada yang mau adopsi. Ini usianya udah sekitar 2 tahun. Ada perkutut silver juga. Nah, ini belum lama, usianya baru 1 tahun. Oh, ini murah, saya beli 250 nih dari teman orang Kebumen. Ya paling pasarannya sekitar itulah, nggak terlalu mahal. Perkutut kantong semar. Nah, jadi cirinya di depan perutnya itu ada benjolan ya, seperti semar. Yang paling menarik atau yang paling unik adalah yang lokal. Cuma kebetulan saya punya yang Bangkok. Agak sulit kalau yang lokal. Hanya beberapa orang saja yang punya koleksi perkutut kantong semar lokal. Cuma yang ini Bangkok. Dan yang perlu diingat kalau kantong semar itu isi perut besarnya itu mesti air dan udara. Jadi dia fleksibel. Sesekali bisa kempes karena memang isinya air dan udara. Jika tonjolan di depannya ini keras, maka penyakit tuh. Local crossing ambil dari Jogja ini, udah lumayan gacor juga. Kalau yang seperti murah paling sekitar 200 ribuan. Nah, ini Bangkok Banyu Mili, jadi ada belah di dadanya. Tapi rata-rata Bangkok seperti itu sih. Cuma enaknya dia sudah lumayan nurut ke saya nih. Kadang saya siul aja udah mau bunyi nih. Ini saya beli sekitar 300 ribu. Ini ambil dari daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Ini juga lokal crossing. Kalau yang crossing seperti ini standar sih harganya nih, walaupun udah usia dewasa kan sekitar 200-an. Modelnya saya sih fleksibel aja orangnya. Kalau mau pantau lebih afdol tuh. Kalau menurut saya pantau langsung, lihat langsung. Yang mana yang suka boleh. Kemudian kalau misalnya mau COD atau ketemu juga nggak apa-apa. Kalau yang penting lokasinya terjangkau sama saya. Kemudian kalau misalnya ketemu, insya Allah kita amanah ya, sesuai dengan yang dipesankan. Kalau misalnya agak jauh paling kita pakai jasa ojek online ya. Lokasinya namanya Babelan Bekasi nih. Jadi lebih tepatnya di Babelan RT 09 RW 02 Desa Babelan Kota. Patokannya ada lebih enak kalau di sini sekitar depan Polsek Babelan atau Wihara Babelan. Untuk nomor WA-nya di 0882 1295 1575. On terus 24 jam insyaallah.